Kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini ada kiriman barang sebenarnya dari teman terkait dengan MacBook Air. Jadi sebelumnya sudah saya upload juga terkait dengan MacBook Pro yang di minggu lalu lah. Baik, bagaimana caranya? Mari kita simak. Baik, sekian dari video hari ini unboxing MacBook Air, dan ternyata ada yang membedakan. MacBook Air itu sangat tipis, beda dengan MacBook Pro kemarin yang saya unboxing di lalu. Jadi mungkin ke depan saya akan membuat video review dengan perbandingan selama menggunakan MacBook Air